Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Alfian Rizky Channel di perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Progres pemasangan rel 3 Desember 2022. Seperti apa progresnya? Yuk, kita ikuti. Let's go. Cimahi 3 Desember 2022 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini saya berada di inlet tunnel 10 Gadog Pangkong. Saat ini progres pemasangan rel double track sudah sampai di kawasan stasiun Padalarang atau sepanjang 31 km double track telah berhasil terpasang menuju ke arah barat. Terlihat di depan sana adalah jembatan baja atau steel truss. Kondisi rel saat ini sudah mulus ya, dan sudah dirapihkan menggunakan alat mesin PBR dan MTT. Di lokasi inlet tunnel 11 Gadog Pangkong ini, di kedua sisi kiri dan kanan dipasang sound barrier karena lokasinya berdekatan dengan pemukiman penduduk. Dan inilah proses pada saat pemasangan rel di jalur 2 menuju ke arah barat. Seperti inilah proses pada minggu kemarin, yaitu tanggal 26 November 2022. Gantry kren saling berestafet memobilisasi bantalan rel menuju ke mesin track laying machine. Thank you.
Dan pantauan pada hari ini tanggal 3 Desember 2022, sekitar satu minggu setelah proses pemasangan rel yang baru saja diputar. Ada kereta Argo Parahyangan melintas di bawah jalur rel kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, saat ini saya berpindah lokasi di bagian outlet tunnel 11 Cibeber Cimahi. Di kedua jalur sudah mulus ya, dan sudah bisa dilalui oleh kereta-kereta dengan kecepatan yang lebih cepat. Oke, sekian liputan pantauan progres pemasangan rel di area inlet dan outlet tunnel 11. Semoga liputan ini bermanfaat dan nambah informasi tentang perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses selalu. Salam Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.